Ini ada apa aja isinya? Hati, daging. Hati, daging. Jantung. Jantung. Sama kulit. Kulit. Iya. Di mata. Oke. Sekarang ini gue di Taman Permata Palem. Permata Taman Palem. Gue mau satu kedai bami, resto bami yang baru buka, cuy. Ini dia. Tada. Bakmi Bangka Ahyung. Ini non halal ya. Gitu. Nah, letaknya persis di sebelah Bakmi Aroma Medan, cuy. Ini pernah dapet bakmi favorit Bang Oklana 2021 atau 2020 gitu, gue lupa. Ini enak banget juga, cuy, ya. Baru buka 2 bulanan katanya. Tempatnya gede, cuy. Mantap. Halo, Ci. Hai. Namanya siapa, Ci? Lia. Cilia, ini Bakmi Bangka Ahyung ini baru ya? Iya, baru. Oh, udah buka kapan? Dari kapan? Tanggal 3 ini udah 3 bulan. 3 bulan? 3 bulan dari bulan November. Oh, November 2022. Iya. Oh, udah 3 bulan ya. Iya. Nah, ini bakmi halal atau non halal ya? Non halal. Non halal. Iya. Oh, Ahyung itu nama siapa? Nama papa saya. Oh, nama papa. Iya. Ahyung, orang Jambi. Bukan apa-apa. Orang Bangka. Iya. Yoi, Bakmi Bangka ya. Nah, jam buka, Ci, jam ada hari libur? Hari Selasa kita libur. Hari Selasa, oke. Okay. Nah, menu favorit. Ini saya lihat banyak nih. Menu khas Bangka semua ya? Iya, semua favorit. Semua favorit? Oke, okay, deh, Ci. Sukses terus ya. Okay, makasih. Yuk. Oh, dia pakai kecap ya? Kayak ini, yamin ya? Yamian. Oke. Pakai toge. Ini minyaknya pakai minyak babi ya? Minyak babi. Itu babi juga ya? Cincang. Semua soal babi ya? Cincang. Babi cincang. Daun bawang. Bakmi Bangka Ahyung yang ada di Permata Taman Palem, ya, Cengkareng. Di sebelah, di samping Superindo. Nah, ini bakmi non halal ya. Ini pakai babi cincang, cuy. Minyaknya minyak babi juga ya. Ini khas Bangka banget deh. Ini pakai daun sawi, toge ya, bawang sama bawang goreng. Ya. Nah, mie-nya sendiri nih tuh. Ini khas Bangka, cuy. Ini kecil ikal keriting gitu ya. Mantep, cuy. Gila, ini babi cincangnya. Ini seharga Rp25.000. Nah, ini gue dibikinin menu spesial dia, cuy. Belum ada di menu. Ini campuran dari tahu kok, pangsit rebus, bakso, sama songsui. Wih, gila. Ini harganya gak tahu berapa gue. Pakai mie, cuy. Ya, ini toppingnya isiannya babi cincang. Ya, ada bawang goreng, daun bawang. Ada fukien. Ada kulit babi, widih. Ada bakso, ikan, ini fukien, pangsit rebus. Apalagi mie-nya tuh. Mie-nya jadi di dalam bekuah, mie kuah nih. Oke, guys, pesanan gue, cuy. Bakmi Bangka Ahyung. Baru buka 2 bulanan, cuy. Ya. Nih. Mie-nya mie kecil keriting gitu, cuy. Kecil. Kicip ya. Mie-nya enak gitu. Terus minyaknya wangi, cuy. Mantep. Ini toppingnya cuma satu, babi cincang. Enak. Minyaknya wangi, cuy. Ini pakai sambal tauco, cuy. Khas Bangka banget. Ini tesnya walaupun nggak otentik, tapi ini rasanya enak banget. Wangi. Terus mie-nya tuh kecil-kecil, enak banget gigit. Mantap. Ini yang udah dua racik. Kicip. Ini yang
Sama tauco. Enggak gitu pedes. Enggak pedes malah. Sama agak manis. Nah, terus tadi ini agak ya, rasanya juga agak sedikit manis. Yang tadi pakein kecap. Kayak yamin, tapi bukan yamin. Nah, lo orang kalau mau ke sini ya, dia buka dari jam 7 pagi sampai jam 3 sore. Dan liburnya hari Selasa. Ya, ingat hari Selasa bukan hari Senin. Ya. Dia baru buka 2 bulanan dan ini recommended cuy. Enak loh. Gitu. Babi makannya beda dari yang lain. Ya. Nah, guys, tiba-tiba gue disodorin ini guys, ditawarin menu spesial dia. Belum ada di menu nih. Ini jadi campuran dari tahu kok, bakso sapi, bakso ikan, pangsit rebus, terus ada babi cincangnya gitu. Terus pakai mie dia. Gitu. Terus pakai kulit babi. Kulit babinya nih. Mantep ya. Cicip dulu kulit babinya. Empuk. Kekian. Bakso sapinya kelihatan padat kenyal gitu. Enak pangsit rebus. Nah, mie-nya sama kayak mie bangkanya yang tadi gua makan. Mie kecil. Isiannya mantep-mantep semua nih. Parah. Gokil. Oke. Gini aja gua mau lanjut makan, jadi masih seporsi mie kuah. Jangan lupa like, comment, share and subscribe channel gua Bang Kelana biar sebentar lagi mendekati 10k. Ih, doain ya. Udah 10k mantep tuh gue. Ya. Doain gua sehat selalu biar gua bisa hunting babi-babi enak buat kasih tahu ke orang. Oke. Gua Bang Kelana lanjut makan. Ciao. Bye.